untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya. Terima kasih. Selamat siang customer Shopee Paris Nganjuk. Untuk review yang selanjutnya, Mimin memiliki satu lagi nih produk dari Alif, jam tangan pria. Namanya yang ini adalah Jonas Black Alif Watch Shopee Paris. Jadi jam tangan Jonas ini adalah jam tangan pria. Di sini ada yang namanya keterangan nama produknya dan juga kode produknya. Kita buka seperti ini, boxnya spesial seperti ini. Oke. Lalu di sini masih ada pengamannya, busanya. Oke. Ini yang disebut dengan jam Jonas. Jadi, setiap jam Alif ataupun Shopee Paris yang sudah kita order, itu akan kita yang namanya tes dulu, akan kita setting sesuai dengan jam pada saat ini waktu Indonesia Barat, karena Mimin ada di waktu Indonesia Barat yaitu Jawa Timur. Nah, agar customer semua tidak payah untuk melakukan setting pada jam. Nah, seperti ini. Ini yang disebut dengan dengan jam Jonas Shopee Paris. Jadi jam Jonas ini adalah jam rubber berwarna hitam, lalu di sini ada action merahnya. Oke. Nah, untuk jam Jonas ini tahan air 5 ATM. It mean that kalau jam ini kena splash dari air akan tahan, jatuh dibuat untuk wudhu, sholat atau shower juga is okay. Atau jika jam ini terjatuh pada air itu juga akan bertahan. Oke. Nah, jadi ini cocok juga untuk diving. Jadi jam Jonas ini bagus banget. Bentuk belakangnya seperti ini. Di sini ada keterangannya Alif. Oke, di sini bentuknya seperti ini. Nah, untuk jam Jonas ini sama sih seperti jam biasa-biasanya. Di sini ada beberapa fitur. Di sini ada dua di atas, dua di bawah. Di sini untuk jam analognya atau jam yang ini. Jadi di sini juga ada dual time. Yang pertama adalah jam seperti biasa. Di sini untuk mengaturnya. Lalu untuk yang namanya jam digitalnya seperti ini. Jika Anda ingin melihat jam digitalnya, kita bisa menghidupkan lampunya dengan salah satu tombolnya. Kelihatan enggak? Ah, ini ya, kelihatan nih hidup lampunya. Oke. Jadi ini untuk lampunya. Dan untuk mereset data-datanya, di sini ada yang namanya tombol modenya. Lalu di sini untuk alarm, di sini untuk mengatur tanggal, waktu dan lain-lain. Jadi di sini
ada yang namanya tanggal, hari, waktu juga di sini. Oke, di sini untuk hari, di sini hari Tuesday. Lalu di sini ada tanggal, ada bulan, di sini udah kita setting dengan waktu yang pada saat ini. Jadi untuk panjang dari jam Jonas Black Alif Sophie Paris ini adalah sekitar 20 cm. Lalu untuk diameternya ini adalah 5 cm. Oke. Jadi jam Jonas ini bisa menjadi pilihan Anda jika Anda suka dengan yang namanya traveling dengan menggunakan jam dan juga suka dengan air, karena produk ini tahan air sebanyak 5 ATM. Oke. Sophie Paris nganjuk. Jam Jonas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.